Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Johnny Wijaya di channelnya Hayang Bengkak. Oke guys, jadi di video kali ini kita ingin sedikit berbagi ilmu lagi atau membuat tutorial atau mengasih tahu cara tentang download mood di aplikasi Play Store. Karena sebelumnya kita download mood di YouTube dan di Google Chrome ya. Oke, sebelum lanjutkan ke dalam videonya, langkah baiknya teman-teman dibantu untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa dibantu juga di subscribe channel terbaru kita, yaitu HBML, HB Vlog, dan Rujak Tutut. Oke, saya ucapkan selamat menonton, selamat menyaksikan, enjoy terus, kita gaskin, cekidot ke dalam videonya. Jadi langkah yang pertamanya itu kita masuk ke aplikasi Play Store. Oke, dan di sini kita tinggal klik dan ketik di pencarian dengan tulisan mood boost, ya kan? Kita klik, kita ketik aja dulu ya kan. Nah, jika sudah, kita tinggal share langsung cari ya kan. Nah, di sini banyak sekali ya kan tuh mood boost. Apa kelihatan? Banyak lah pokoknya teman-teman ya. Di sini kita banyak pilihan sekali, terserah dari rekan-rekan semuanya mau download yang mana. Ya kan, di sini. Di sini kita mencoba download Mood Simulator Indonesia Mood Boost yang nomor 4 tuh kan. Kita akan download yang itu. Jadi di sini saya memberikan contoh aja ya. Kita klik download. Bukan klik download, kita tekan aja klik dulu ya kan. Dan di sini kita langsung install aja gitu kan ya. Geser-geser dulu lah. Kita langsung install di sini, kita klik install. Oke, jadi ini masih proses untuk mendownload ya. Nah, ini MB-nya tidak terlalu gede ya kan. Cuman 9,91 MB. Enggak nyampe 1. Kecil ya, kecil banget ini mah ya kan. Oke, di sini sedikit lama, sedikit ya teman-teman. Agak lila gitu kan. Jadi buat semuanya, buat rekan-rekan semuanya, pokoknya yang menonton video ini, alangkah baiknya jangan di skip-skip ya, biar bisa memahami gitu kan, biar bisa masuk gitu kan, biar bisa mengerti juga. Jadi nggak usah di skip gitu, karena emang simple sih. Oke, di sini kita langsung buka aja. Oke, ditunggu sebentar. Wah, di sini banyak sekali aplikasinya ya kan. Banyak banget ya aplikasinya ya. Oke, ini akan terbuka bentar lagi. Nah, di sini izinkan mood boost untuk mengakses foto, media, dan file. Kita izinkan ya. Kalau ditolak, kita nggak bakal bisa mendownloadnya gitu kan, nggak bakal bisa buka ini gitu kan. Oke, nah di sini banyak banget tuh moodnya. Ada Range Rover Velar 2021, ada Toyota Hilux Modif, widih, ada Komatsu Bulldozer, ada Bulldozer juga ya kan, ada ambulan juga, banyak banget gitu kan ya. Kita akan scroll ke bawah, ada Hyundai, ada Nissan, Daihatsu, banyak banget pilihannya ya kan. Keren-keren dong, ada angkot juga gitu, angkutan kota, ada Honda Jazz juga loh ya kan. Oke, di sini kita akan lihat tuh, di sini kita ada yang apa gitu kan, liar ya. Jadi yang mengundang mata gitu kan, di sini ada Isuzu NMR71 muat kayu, asik ya kan, muat kayu lagi kita ya kan, truk-truk emboys gitu kan ya. Oke, kita klik aja ya kan. Jadi sedikit pemberitahuan bahwa mood truk ini didesain oleh Fatih Konsep ya kan. Jadi buat rekan-rekan semuanya, nanti silakan mampir aja ke channel YouTube-nya Fatih Konsep ya kan. Di sini kita langsung klik download aja. Kita klik download. Nah, di sini kita disuguhi dengan iklan, disajikan dengan iklan. Jadi iklan ini wajib kita tonton. Kalau kita nggak nonton, kalau kita nyekip iklan ini, kita nggak bakal bisa mendownload atau membuka mood yang akan kita gunakan ya pribadi, ya kan?
Nah, jadi kalau sudah, rekan-rekan bisa lihat di bawah ya kan, ada downloading lagi sedang berjalan atau melaju ya kan, atau lelempangan, pokoknya ya kan, pokoknya gitu aja lah ya. Jadi ini masih berjalan cepet banget gitu kan ya. Ini mah pakai KS kali Codenum Speed kali ya kan. Oke, ini keren-keren banget ya konten kreator ya kan, banyak banget, banyak sekali yang bikin-bikin mood-mood kayak gini ya kan, luar biasa lah ya. Kita perlu berguru gitu kan, bukan hanya betapa gitu kan. jika ini sudah terdownload, nah ini sudah terdownload ya kan. Kita langsung back aja keluar ya kan, ke HP layar kalian. Nah di sini kita tinggal masuk lagi aja ke aplikasi Bus Simulator-nya ya kan. Kita klik Bus Simulator. Oke, seperti biasa kita di sini menunggu sebentar gitu kan. Pokoknya sekali lagi jangan di skip-skip ya nonton videonya ya kan. Pokoknya di skip-skip biar paham, biar mengerti, biar nggak salah paham juga gitu. Kalau udah salah paham nanti salah. Oke, bentar ya kan. Oke, jadi kita udah masuk di aplikasi Bus Simulator-nya dan di sini kita langsung cek ke garasi aja. Kita klik garasi. Kita geser ke samping kanan-kanan ya kan. Kita geser-geser. Kita geser lagi sebentar. Kan. Oke guys, jadi mood truck apa namanya NMR71 nya itu sudah terdownload dan cara ini sangat support dan sangat berhasil sekali ya kan. Oke, jadi sini kita liverinya masih polosan karena apa ya gitu kan, karena mungkin sebagian mungkin udah terpasang liverinya, mungkin sebagian juga belum gitu kan ya. Jadi gimana ya, kita juga belum bisa, belum tahu ya kan, karena kita baru pertama nyoba download ini ya kan, ternyata belum ada liverinya. Oke lah, langsung kita ajak jalan aja nih mood truck-nya. Kita masuk ke ngelayap, kita mulai awal lagi ya. Kita klik iya. Kita dari Yogyakarta ke Wonogiri aja, jarak terjauh lah ya. Kita klik oke. Kita akan tahu tombol-tombol 1, 2, 3 nya itu apa gitu kan ya. Ih, ada iklan dong ya kan. Nyut-nyut, imut-imut, lucu-lucu ya kan. Ih, cakep ya. Oke, ditunggu sebentar ya kan, seperti biasa rekan-rekan, ditunggu sebentar ya, harap bersabar dah, semua ini ujian gitu kan. Oke, jadi di sini kita tidak menggunakan teman-teman lagi. Banyak yang ngebully. Oke, di sini kita udah di terminalnya dan di sini kita akan cek ini muat kayu apa ya. Oke, ini dari bagian dashboardnya ya kan, kita maju-maju dikit dulu ya kan. Oke, kita akan klik tombol satunya itu apa gitu kan di sini ya kan. Coba kita akan klik tombol satunya itu seperti apa gitu kan ya. Oh, tombol satu ngejungkel guys, jadi ngangkat, terangkat gitu ya kepalanya, atau headnya itu, atau head apa head sih kepala itu ya kan. Yang keduanya apa tadi kelewat ya, keduanya oh bempernya naik. Yang ketiganya apa gitu kan. Ya udahlah ya, nanti teman-teman bisa dicari sendiri ya kan, apa gitulah pokoknya ya. Jadi ini sangat super sekali, sangat berhasil sekali, pokoknya cara ini sangat mudah sekali. Jadi keunggulan dari menggunakan download lewat aplikasi Play Store itu, jadi kita menggunakannya atau memasangnya itu tidak menggunakan aplikasi JarChipper atau RAR ya. Terus jadi mungkin penambahannya ada aplikasi di HP kalian, dan jika sudah terpasang aplikasi bisa kalian hapus kembali ya. Pokoknya terima kasih banyak buat rekan-rekan, buat semuanya, buat saudara dan dulur-dulur yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu untuk like, di komen, di share dan di subscribe juga. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Jangan lupa dibantu juga di like, di komen, di share dan di subscribe channel kita HWML, HB Pro dan Rujak Tutut. Dan dukung juga pendesain mood ini, yaitu Pati Konsep ya rekan-rekan, karena dia yang berjasa untuk membuat mood yang kalian suka pokoknya ya. Jadi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah ucapan atau perilaku, pokoknya dimohon maaf. Terima kasih banyak. Jika ada masukan arahan tulis aja di kolom komentar tulis ya. Pokoknya sekian aja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video game.
We'll be right back.